Halo bosku, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya mas bro. Oke, kali ini kita lihat yang ekstrim-ekstrim dulu ya mas bro. Ya gimana gak ekstrim coba. Motor GP, Formula One, dan pesawat jet adu kecepatan. Wow, gila. Gak usah lama-lama, mending kita langsung ke videonya. Let's go. Oke nih yang pertama bosku, King of King. Sumpah dah bosku, rajanya aspal ini ingin adu cepat sama pesawat jet. Anjir gak tuh. Si kuda besi dengan Kawasaki Ninja H2R. Ada jetnya daratan, Formula One, dan supercars. Dan yang ditantangnya ada pesawat jet dan pesawat tempur. Idih, gila bener. Mereka bukan untuk adu gengsi ya gengs, melainkan mereka ikut memeriahkan festival teknologi dan ruang angkasa, tepatnya di Airport Istanbul 2018 kemarin. Dari kolaborasi mereka terciptalah sang pemenang. Ajaibnya bosku, pemenangnya si kecil kuda besi lah yang jadi superstar. Sekarang kita bergeser yang kedua. Formula Refit versus Devil 16. Gak kalah seru sama video yang tadi. Di video kali ini pun lebih menegangkan. Kelihatannya juga udah pasti seru banget ya bosku, dan menegangkannya. And boom, gas pun ditancap sama kuatnya. Permulawan langsung di urutan pertama di awal waktu. Tapi Devil 16 pun gak mau kalah. Dia terus mencoba menyalip dan endingnya Devil 16 yang mengungguli kecepatan Formula One. Tak disangka bosku, Formula One ketinggalan jauh sekali dan kemenangan pun diraih Devil 16. Good job. Di urutan ketiga nih bosku, ada Kawasaki Ninja H2R versus Bugatti Veyron Drag Race. Yang suka trek-trekan di motor matic, minggir dulu ya bosku. Kali ini dari beberapa video, Kawasaki Ninja H2R rajanya aspal. Si kuda besi ini melindas semua penantangnya. Haduh, keren bener ya bosku. Dilanjut yang keempat, Lamborghini versus pesawat jet. Kedengarannya juga udah geleng-geleng kepala ya bosku. Di Indonesia yang memiliki mobil kayak gitu hanya kalangan tertentu saja. Bener kan bosku? Di video ini Lamborghini menantang pesawat jet tercepat di udara. Widih, gila bener bosku. Di awal aja Lamborghini sempat memimpin, tapi gak berselang beberapa detik, boom, akhirnya pesawat jet lah yang menang. Subscribe lagi dulu dong, tekan warna merah di bawah dan nyalakan di channel Ilmu Official, kita bahas semua di sini. Thank you. Yang terakhir gak kalah gila, lebih seru bosku, di mana Red Bulls dengan mobil Formula One berkolaborasi dengan pesawat jet tempur.
Keren banget ya bosku, apalagi dengan pesawat jet tempurnya, sungguh cepat sekali. Terima kasih untuk kalian semuanya udah menonton video ini. Nantikan video selanjutnya yang lebih seru lagi ya bosku. See you di next video. Yeah.